Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Ba Rabbisrah sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam pandangan Islam. Maka banyak hal yang harus kita sama-sama ketahui pentingnya tamu baik dia sendiri ataupun berjamaah datang ke rumah kita. Maka sahabat Anas pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika datang satu tamu ke rumah kita, maka rezeki itu akan datang, menghampiri, mendatangi kita dan juga yang menjadi tamu. Dan jika tamu itu pulang, maka tamu itu dan orang yang sahiibul bait itu sendiri juga dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Talaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ida dakhala ad-dayf 'ala al-qaumi dakhana bi rizqihi wa ida kharaja kharaja bi maghfiratin dhunubihi." Jika datang satu tamu terhadap satu kaum maka datanglah rezeki itu kepadanya, dan jika tamu itu pulang, maka dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah kita untuk bersilaturahmi, karena konteks tamu di sini adalah sering-sering kita untuk bersilaturahmi. Karena orang yang bersilaturahmi, Allah tambahkan rezeki, baik yang dihadirkan atau yang menghadir, akan ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita perbanyak dan kita perluas silaturahmi kita dalam rangka untuk syiarul Islam dan juga dalam rangka untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita sebagai tamu dan orang yang menjamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.